Apa-apa. Ikut medium, dia tetap cerah. Ni macam kita ikut medium tau. Ah, macam ni nak suruh kem ke? Dah tengok kat punya. Ah, ni ikut medium tapi dia tetap cerah kalau bandingkan dengan UAS dia. Pandai ambil hati anak-anak. Sisi keibuan Wati Hanifiah terselah dan raih pujian. 23 Oktober ini, genap 4 bulan Wati Hanifiah bergelar isteri kepada Syuib. Meskipun pada awalnya ada yang berpandangan skeptikal terhadap Wati apabila pelawak, usahawan dan penyampai radio tersebut mengumumkan berita perkahwinan mereka kepada khalayak, namun wanita berjiwa penyayang ini berjaya mengubah persepsi negatif berkenaan dan kini semakin disenangi. Hai, assalamualaikum. Ni Wati nak share. Sini dah selalu sangatlah share kan dengan followers Wati. Good morning. Sekarang pukul 5 pagi. 5 lebih dah sikit. Sementara tunggu suami siap pergi kerja. Kita pun siapkan lah dia punya kopi. Aktiviti rutin di pagi. Hai. Hai, Mami. Morning. Okay. Morning. Wati mana? Morning. Okay, kita lagi mana? Pergi sekolah. Semangat. Sekarang jam pukul berapa? 7 pagi. Dah hantar nak sekolah. Sekarang pukul 9 pagi. So kita nak siapkan breakfast pula untuk suami. Balik pukul 10 kejap. Pakai rumah je. Sekarang dah pukul 6 lebih. Kita kena masak untuk makan malam. Anak dan suami. Bukan hanya berjaya memenangi hati keempat-empat anak Syuib, malah saban hari juga warga maya mula terpikat dengan kepribadian Wati yang penuh keibuan. Rata-rata mereka memuji tindakan dan usaha wanita berusia 35 tahun ini. Menerusi perkongsian di media sosial, Wati dilihat cukup selesa meluangkan masa dengan anak-anak dan tak kekok menguruskan anak bongsu Ayash Afan yang kini berusia 2 tahun. Wati atau nama sebenarnya Fati Nikmatul Adawiyah Hanifiah juga merupakan ahli perniagaan dan turut memiliki bisnes sendiri. Dia sah bergelar isteri Syuib pada 23 Jun 2023. Terdahulu, Syuib mendirikan rumah tangga dengan Allahyarham Siti Sarah Raisuddin dan dikurniakan 4 orang cahaya mata.